Pimpinan Majelis Sholawat dan Maulid Al-Ghafilin Gus Baikuni Purnomo mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut melakukan doa bersama dan sholawat di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Jember pada Selasa 20 Juni 2023. Kegiatan sholawat kebangsaan yang rutin digelar setiap malam Rabu ini diikuti oleh ribuan masyarakat umum. Acara itu dipimpin langsung oleh Kiai Haji Baikuni Purnomo. Agenda bersalawat ini merupakan pelaksanaan salah satu pilar yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dengan adanya acara ini, masyarakat Jember dapat mengamalkan 4 pilar yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Seperti salat berjamaah, sering membaca Al-Quran, sering membaca salawat, dan tidak berperilaku zalim. Selain itu, doa bersama dan sholawat ini untuk hajatan pemilu 2024 agar bisa berlangsung yang aman, damai, dan sejuk dan semua pihak bisa menjaga keamanan dan kedamaian. Yang terbaik yang akan bisa membawa Indonesia baik ini, membawa Indonesia menjadi negara yang pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyatnya bukan hanya kepentingan diri dan kelompok kecilnya. Dan semoga kegiatan penurunan ini akan bisa berjalan dengan aman, damai, dan sentosa. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.